Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kue putu bihun ya, menggunakan 1 keping bihun. Teman-teman bisa bikin jajanan sebanyak ini. Kurang lebihnya satu resep bisa menghasilkan 12 kue putu bihun yang rasanya enak, cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk cemilan di rumah. Nah, untuk kamu yang penasaran caranya seperti apa, jangan lupa klik like dulu supaya saya semangat membuat videonya, dan jangan lupa klik subscribe untuk kamu yang belum subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, pertama-tama silakan teman-teman rebus air sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, silakan teman-teman masukkan 1 keping bihun jagung ukuran 80 gram ya, atau 1 keping ya. Kemudian direbus selama 2 menit saja ya. Ini rebusnya cukup 2 menit. Kemudian kalau sudah direbus 2 menit, bihunnya akan matang dan terurai seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa siapkan gula pasir sebanyak 150 gram atau 3/4 gelas kalau teman-teman menggunakan gelas ya. Kemudian ada santan, ini santan kelapa ya, saya pakai 200 ml, atau teman-teman menggunakan gelas menggunakan 1 gelas tapi tidak penuh ya. Kemudian tambahkan juga sedikit garam halus ya. Selanjutnya ada daun pandan 1 lembar dan vanili sebanyak 1/4 sendok teh. Kalau teman-teman gak ada daun pandan, boleh pakai vanili saja ya. Kemudian teman-teman bisa nyalakan api. Selanjutnya masak sambil terus diaduk ya, supaya santannya ini gak pecah, dan masak sampai mendidih ya. Silakan teman-teman masak santannya ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini ya teman-teman, masukkan bihun yang sudah ditiriskan tadi. Nah, bihunnya ini sudah saya potong-potong ya, supaya nanti nggak terlalu panjang-panjang ketika dimakan ya, untuk memotongnya sesuai dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman bisa terus masak bihunnya sampai santannya ini menjadi habis atau asat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah habis atau asat, teman-teman bisa matikan api, kemudian angkat daun pandannya ya. Nah, ini saya sisihkan dulu daun pandannya. Kemudian panci untuk masaknya ini sudah saya pindahkan ke meja. Ini teman-teman bisa perhatikan nih, santannya sudah habis ya teman-teman. Kemudian kalau sudah matang ini ya bihunnya ya, teman-teman bisa masukkan tepung sagu sebanyak 50 gram atau 6 sendok makan. Nah, ini boleh pakai tepung sagu, boleh juga pakai tepung tapioka ya, sebanyak 50 gram. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, teman-teman bisa bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu ya. Ini saya bagi menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambahkan pasta stroberi sebanyak 1/4 sendok teh, aduk sampai tercampur rata. Untuk pasta boleh pakai selera teman-teman ya, pakai rasa lain sesuai dengan selera teman-teman boleh ya. Kemudian kalau sudah diaduk sampai tercampur rata, sisihkan. Selanjutnya, satu bagian ini yang dipanci saya kasih pewarna hijau muda sebanyak 1/4 sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Sisihkan dulu ya. Selanjutnya, teman-teman bisa siapkan kelapa parut sebanyak 125 gram atau setengah butir kelapa. Jangan lupa dikasih sedikit garam supaya kelapanya ini jadi lebih gurih. Aduk ya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sisihkan dulu. Kemudian teman-teman bisa siapkan cetakan. Untuk cetakan saya menggunakan cetakan kue sakura ya. Ini cetakannya saya oles tipis dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Kemudian kalau cetakannya sudah siap, teman-teman bisa masukkan kelapa parut secukupnya, kemudian tekan-tekan menggunakan sendok, boleh menggunakan tangan langsung juga boleh. Jangan lupa ditekan-tekan kuat ya, supaya nanti kelapanya ini nggak ambiar ya. Selanjutnya masukkan bihun jagungnya ini ya, bihun jagungnya secukupnya sesuai dengan cetakannya ya. Nah, ini saya isi tapi nggak penuh-penuh ya, cukup 3/4-nya saja ya, atau secukupnya lah sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian untuk mencetaknya caranya sama seperti yang di awal, tinggal dikasih secukupnya kelapa parut, kemudian ditekan-tekan kuat. Selanjutnya kalau sudah ditekan-tekan kuat, masukkan bihun jagungnya secukupnya sesuai dengan selera teman-teman, mau bikin ukuran besar, ukuran atau ukuran sedang. Nah, seperti ini ditekan-tekan kuat supaya nanti dia menyatu, gak ambiar ya.
Kemudian kalau sudah selesai semua, hasilnya seperti ini. Ini satu resep menghasilkan 12 kue putu bihunnya ukuran cetakan bolu sakura seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman bisa kukus putu bihunnya ini di kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi ini kukusannya sudah dipanaskan. Silakan teman-teman kukus selama 20 menit menggunakan api besar ya. Selama 20 menit, kemudian kalau sudah 20 menit, kemudian teman-teman bisa buka dan angkat kue putunya ini, putu bihunnya dari kukusan ya. Ini saya angkat dulu. Selanjutnya kalau sudah diangkat dari kukusan, ini saya diamkan dulu 1-2 menitan lah supaya enggak terlalu panas ketika dilepas dari cetakan ya. Saya istirahatkan dulu 1-2 menitan. Kemudian setelah diistirahatkan 1-2 menitan, ini masih anget gitu ya, teman-teman bisa langsung keluarkan kue putu bihunnya ini dari cetakan. Ini lepasnya juga gampang banget teman-teman, karena tadi sudah dioles dengan minyak goreng ya. Jadi pas dilepas gampang banget ya. Silakan teman-teman lepas semua kue putu bihunnya ini dari cetakan. Kalau sudah dilepas semua, hasilnya seperti ini. Nah, biar tambah cantik hasilnya, teman-teman bisa hias menggunakan potongan daun pandan. Nah, ini ya, saya kasih potongan daun pandan secukupnya saja supaya tampilannya lebih cantik dan lebih menarik. Dan kalau sudah selesai semua, hasilnya seperti ini. Satu resep menghasilkan 12 kue putu bihun dengan 1 keping bihun ya. Teman-teman bisa bikin 12 kue putu bihun. Cocok banget disajikan untuk acara hajatan, arisan, ataupun untuk cemilan di rumah. Ataupun teman-teman bisa jual persatuan seperti ini juga bisa banget ya. Nah, untuk kamu yang penasaran dengan rasanya seperti apa kue putu bihun ini, yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh enak ya, jadi perpaduan antara gurih santan dari bihunnya ini dan gurih dari kelapa. Ini walaupun sederhana resepnya ya, tapi rasanya tuh enak. Silahkan teman-teman coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.